Halo, hai. Semua hari ni aku nak unboxing Gundam G40 HG 144 scale lah, industrial design version. Ini tak nak dapat ni, tapi adalah boleh order lagi rasa. Ini depan dia. Ini gambar kopi dia. Dan ada inilah G40 ni. Jadi bungkus dengan ni apa plastik kertas ni untuk elak apa calar lah lepas ni. Jadi kita dapat kondisi kotak dia kata okey jugalah. Cuma yang ada lucu kat sini je lah, tapi kita tak kisah sangat pun. Okey, kita buka kotak dia. Dan kat dalam ni dia ada 3 plastik. Dalam tiga plastik ni ada satu plastik ni dia ada dua runner. Runner C dengan dua runner C. Maksudnya ni warna dia macam putih hijau-hijau sikit lah. Ni biasanya untuk kaki, tak silap ni kaki dengan tangan lah. Mostly untuk warna putih. Dan ini runner E. Biasa kalau satu runner ada banyak colour ni biasa A lah. Dan yang belakang ni runner B. Lepas tu, yang ni B2, yang ni B1. Warna dia macam sama. Tak apa, nanti kita buka sikit warna dia sama kata. Okay. Sekarang kita tengok kepada ini buku manual dia lah, cara nak pasang dia tu. Kita ada, tapi buku manual dia ni ada part yang berwarna dan part yang tak berwarna. Tapi senang lah pasang dia sebab HD je kan. Kita akan buat apa speed build untuk kit ni lah. Lepas tu yang special dia, dia ada apa orang panggil ni, macam buku lah. Ni buku ni dia ada information Gundam ni sebab dia 40 tahun anniversary tak silap. Then dia ada gambar. Lepas tu ada dia punya information lah dari dua bahasa lah, satu Jepun dan satu Singlish. Lepas tu dia ada gambar di hobby center. Kita boleh tengok sendirilah. Dia ada sketching dia macam mana robot ni. Dia ni ada sketching dia. Kita boleh tengok lah sketching dia. Moses beli sebab teruja nak dapat buku ni saja. Tapi dia punya orang kata articulation dia menarik jugalah. Tak pasang lagi saya tak tahu. Tengok review-review kata okey jugalah, tapi ada jugalah pergerakan yang pelik-pelik sikit. Tapi kita tengoklah nanti. Dan inilah gambar-gambar dia dalam buku ni. Okey. Itu saja untuk unboxing kit ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di speed build kit ni lah, akan dalam masa terdekat ni lah. Ok, terima kasih. Terima kasih kerana menonton.